Dua pelaku penyalahgunaan narkoba berhasil dibekuk jajaran Sat Narkoba Polres Klungkung. Ironisnya, seorang pelaku merupakan atlet cabang olahraga biliar. Jajaran Sat Narkoba Polres Klungkung berhasil meringkus dua pelaku pemakai narkoba. Pelaku berinisial GEF alias Perak 28 tahun dan NPI alias Bedus 32 tahun ditangkap di dua TKP berbeda di Kabupaten Klungkung. Ironisnya, salah seorang pelaku GEF alias Perak yang berasal dari Desa Kusamba ini merupakan atlet cabang olahraga biliar yang beberapa kali pernah mewakili Klungkung dalam kejuaraan tingkat provinsi sejak tahun 2015 lalu. Ia mengaku telah mengkonsumsi sabu sejak 6 bulan terakhir untuk meningkatkan kepercayaan dirinya saat sedang bertanding. Ada semifinal, ada di Jimbaran lagi satu, Pak. Juara dua. Untuk gini kondisi aja, Pak. Kondisi. Ada pengaruh sama main ya? Ada pengaruhnya? Ada juga. Iya, lebih besar kondisinya. Kedua pelaku biasanya membeli sabu dari seorang teman dengan menggunakan sistem tempel. Dari tangan kedua pelaku, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti antara lain beberapa alat hisap, bungkusan rokok, serta dua paket sabu dengan total berat keseluruhan 2,77 gram. Polisi pun masih mengembangkan kasus ini untuk mengetahui jaringan pengedarnya. Dua, kebetulan profesinya adalah sopir freelance, namun dari hasil keterangan yang didapat, yang bersangkutan juga pemain biliar di sana. Jadi setelah kita interogasi, kita tanya yang bersangkutan tujuan menggunakan narkoba adalah untuk kepercayaan diri pada saat melakukan permainan biliar. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 112 dan 127 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Kadek Martana melaporkan untuk NET. Oh, yang beneran. Iya, oke. Nah, udah kan nonton beritanya? Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen ya akun YouTube dari Net Bali. Terima kasih udah subscribe. Yang belum, jangan sampai lupa. Di sebelah sini nih. Tetap subscribe.